Guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun teman-teman berada, saya menyampaikan selamat berjumpa kembali melalui Fred Channel dalam konten yang akan sedikit berbeda daripada yang sudah-sudah. Dan sore hari ini, teman-teman, saya akan memberikan sedikit informasi tentang apa yang saya lakukan dengan tanaman terong saya yang terkena hama kutu putih. Saya sudah pernah bicarakan mungkin ini 3 kali, dan untuk terong ini yang 2 kali, dan mudah-mudahan ada manfaatnya di dalam menambah ilmu, menambah informasi bagi teman-teman sekalian. Oke, mari kita ikuti informasi selanjutnya. Oke, teman-teman, ini adalah tanaman terong yang sehat. Ya, sehat seperti ini, tidak ada tanda-tanda terserang hama ataupun penyakit, daunnya utuh, tidak bolong-bolong, dan ya, ini sudah berbuah terong ungu, dan yang ini adalah terong, saya katakan terong apel, biasanya dipakai untuk lalapan ataupun dimakan mentah juga nggak apa-apa, rasanya sedikit pahit tapi enak. Dan inilah tanaman terong yang sehat. Nah, tetapi bagaimana dengan tanaman terong yang terkena penyakit kutu putih? Mari kita ikuti selanjutnya. Dan teman-teman, kutu putih ini sangat-sangat berbahaya, dan biasanya dia menyerang tanaman terong ini, menyerang daun, terutama bagian bawah daun, dan dia akan merambat ke bagian-bagian pucuk. Ya, kadang-kadang semut-semut itu juga bisa menjadi pembawa hama kutu putih dari daun yang sehat ke daun yang terkena penyakit atau terkena hama, dan dia bawa ke daun-daun yang sehat. Jadi hati-hati ya. Nah, teman-teman, di dalam memberantas hama kutu putih, bagi saya tidak pernah menggunakan insektisida, tetapi yang saya gunakan adalah dengan pengendalian atau pemberantasan secara manual aja, yaitu memotong bagian-bagian tanaman khususnya daun yang terkena hama kutu putih ini. Kita potong bagian yang terserang, semua daun yang terserang harus segera kita potong. Dan setelah dipotong, biasanya saya buang daun itu ya, jauhkan daripada tanaman yang sehat. Oke guys, mari kita lihat selanjutnya. Oke, teman-teman, ini adalah tanaman yang terserang kutu putih. Sudah saya pangkas sebagian daunnya. Nah, itu ada kelihatan pada buah itu ada putih-putihnya, itu masih ada kutu putihnya ya, itu juga. Ya. Dan saya sudah pangkas yang lain. Nah, dan ini ada masih ada kutu putih, saya pangkas saja yang terserang. Oke, ini ada juga yang terkena kutu putih. Pangkas. Ya, bila perlu semua bagian tanaman, maaf, semua daun-daun yang ada ini kita pangkas. Ini hampir sebagian besar ini terkena kutu putih. Oke, masih ada yang terkena. Kita buang semua bagian yang tanaman yang terserang, khususnya daun. Tidak usah khawatir, karena nanti akan tumbuh daun-daun yang lebih sehat, lebih baru lagi. Jadi saya mempertahankan daun-daun yang sudah terkena hama akan berjangkit kepada daun-daun yang sehat. Jadi ini saya pangkas semua. Nah, dan seperti ini. Ya, setelah itu saya semprot nanti. Saya semprot. Dan teman-teman, diharapkan nanti akan tumbuh
tunas-tunas baru lagi. Saya harus jaga ini, tunas-tunas baru akan tumbuh lagi. Ya, mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi ini sudah termasuk serangan yang berat tetapi belum mematikan tanaman. Ya, jadi ini teman-teman, ini kutu putih yang harus saya semprot. Setelah itu, setelah saya semprot, saya akan bilas juga dengan air yang bersih. Karena biasanya kadang-kadang konsentrasi daripada bahan campuran atau yang saya gunakan biasanya deterjen ini, kadang konsentrasinya cukup tinggi sehingga kalau tidak dicuci biasanya daun ini jadi terbakar ya, atau hangus karena terkena deterjen tadi, jadi perlu dibilas. Oke. Ya, dan ini batang tanaman ini masih sehat. Jelas bahwa akan tumbuh tunas-tunas baru lagi. Ya, ini sudah termasuk pemangkasan berat, teman-teman. Dan saya perlu rawat ini, tanaman ini. Ya, sudah saya pangkas, sudah saya semprot, dan sudah saya bilas, dan setelah itu saya kasih pupuk. Dan saya harapkan dia akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Oke, teman-teman. Oh, ini anjing saya mengganggu sekali. Teman-teman, ini sudah 3 hari yang lalu saya pangkas dan ini sudah tumbuh tunas-tunas baru. Tunas-tunas yang betul-betul sehat. Ya, ini mulai dari bawah sampai ke atas sudah tumbuh tunas baru. Ya, ini sudah saya pupuk dan dia akan menjadi tanaman yang sehat kembali. Ya, sehat kembali dan diharapkan dia akan berbuah kembali sehat seperti tanaman ini. Oke, guys. Jadi, teman-teman, jangan langsung menggunakan pestisida untuk memberantas hama kutu putih ini. Lebih baik kita dengan cara manual aja memangkas bagian-bagian tanaman, khususnya daun yang terserang hama kutu putih. Oke, guys. Selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil bagi para pembudidaya tanaman terong ya. Kalau ada kutu putih, pangkas, semprot dengan deterjen, konsentrasinya tepat dan dia akan sehat kembali. Oke, guys, demikian tadi sedikit informasi tentang pengendalian kutu putih pada tanaman terong. Ya, selamat mencoba, mudah-mudahan teman-teman para pecinta atau pembudidaya tanaman terong dapat mencobanya dan mudah-mudahan sukses. Selamat mencoba, sampai ketemu pada informasi berikutnya dengan konten yang luar biasa lagi. Bye.